Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Asma yang fenomenal dan kenal. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita mau review shuttlecock ya. Jadi di tempat saya di Gor di sini tuh rata-rata pakainya Puma, ada yang Puma Star, Larissa, terus ini Citarum Aero. Nah, sama. Nah, yang ini adalah Citarum merah, ini Citarum hijau. Harganya beda Citarum merah sama Citarum hijau. Tapi untuk kualitas juga beda ya. Kalau Citarum yang merah ini bulunya tebel guys, cuman ininya ringan, pelan. Pokoknya pelan lah, kayak gimana sih ya? Ya kayak gitulah. Nah, nih, lihat. Ini Citarum yang hijau. Ini parah ini. Citarum hijau isinya. Oke guys, nanti kita. Nih, Citarum. Ini Larissa. Tadi saya gabungin di sini. Ini kayaknya Larissa. Larissa, kalau Larissa sih udah ketahuan ya, dari dulu bulunya tuh emang keren, bulu impor. Sama ini sebenarnya juga bulu impor. Mana yang Larissa? Ini Larissa, kamu nggak usah ikut-ikutan lah, sok tahu kamu. Nah ini Citarum, Citarum hijau. Citarum merah, Citarum. Kalian lihat, bedakan dulu ini Citarum merah dan ini Citarum hijau. Kalau kelihatannya tuh sama bulunya dan emang sama sih, cuman dari kepalanya yang beda. Gua Citarum. Sini sama-sama endeng, cuman untuk awetan mendingan Citarum yang hijau, bulunya awet. Ini sama-sama awet, cuman ini pelan. Itu untuk mungkin yang umur-umur bapak-bapak lah ya, guys. Nah. Kalau Aero, Aero tuh sama. Sama kayak sama kayak Citarum. Aero sama kayak Citarum. Ini yang gold, yang emas. Nah, dan satu lagi, ini adalah kok yang baru datang. Nah, ini harganya murah. Ini 80.000, mereknya Himek. Ini Himek guys, Himek. Kalau kalian pengen tahu Himek ini gimana ya, kalau menurut saya sih bagus ya, bagus untuk kualitas bulu, untuk apa standar lokal ya bagus lah. Dan di sini mungkin saya rekomendasikan ini aja, Himek. Ini kayak gold coin untuk kecepatannya atau speednya itu 77,5. Emang koknya hampir kayak gold coin ya. Jadi koknya itu mana ya, kenceng, kenceng tapi lancip, kecil, hampir kayak gold coin. 77,5. Oke guys, nah ini 77,5. Dan untuk rekomendasi ya, ini saya rekomendasikan shuttlecock ini, Himek. Oke guys, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.